Boboiboy Kuasa 3. Kanak-kanak di Malaysia pasti tidak asing lagi dengan frasa dari siri animasi popular ini. Kali ini Amato, bapa kepada Boboiboy, tampil dalam siri animasi Mecha Amato yang berkisarkan perjuangan seorang budak lelaki bernama Amato dan rakan robotnya Mechabot ingin menentang robot jahat. Berani menampilkan kelainan dengan mengetengahkan dunia teknologi pada barang harian dalam siri animasi, ternyata ianya berjaya menempa nama di persada dunia. Kali ini, siri animasi Mecha Amato akan hadir melawan robot jahat menerusi slot jago kartun di TV9 mulai 3 Oktober setiap hari Isnin dan Selasa pada jam 6 petang. Mecha Amato ni, kita tak start dekat Malaysia dulu. Memang kita start dengan Asia Pacific Cartoon Network. Jadi dah ada bahasa Jepun, bahasa Korea, di Australia, di New Zealand, di Taiwan, di Hong Kong. Sekarang ni pun berada di Portugal. Dan sekarang ni kita akan masuk ke TV9 pada 3 Oktober ini. So dia pergi merantau dulu, baru dia datang ke Malaysia sekarang ini. Dan kita lihat memang ini satu cara kita mempromosikan Malaysia sebenarnya. Macam watak, walaupun Mecha Amato ni macam tag kan, device kan, berpakaian combine lah apa, tapi cerita dia tentang cerita kita. Bagi pengurus besar TV9, Karunisa Kamaruzaman, penampilan watak Mecha Amato akan menjanjikan pengalaman berbeza buat penonton. Kalau sebelum ni adik-adik dan orang ramai juga menonton Boboiboy yang berada dekat dengan hati penonton, kali ini kami akan bawa Mecha Amato, si Ansi yang merupakan bapa kepada Boboiboy. So mereka akan lebih berimajinasi dan dapat mengikuti perjalanan bapa Boboiboy mendapatkan superpower sebagaimana Boboiboy. Jelasnya, pada ketika ini pihaknya merancang untuk menghasilkan siri animasi di bawah Monster dengan lebih aktif dan turut memasuki dunia MetaMesta melalui permainan Roblox dan Minecraft. Tambahnya, Mecha Amato Movie juga bakal menemui penonton di Malaysia melalui tayangan pawagam pada 8 Disember 2022 ini.